Halo deh, selamat pagi semuanya. Halo. Vlogger. Ini ada rombongan batik dari mana aja ini? Pekalongan. Dari mana ini, Mas? Pekalongan Kota. Dari Pekalongan Kota jalan kaki. Iya, jalan kaki. Yang benar. Iya, benar. Jauh loh, Mas. Ini rutinitas setiap sebulan sekali. Berangkat jam berapa? Jam 7. Ah, yang benar dari sana ke sini aja udah capek, apalagi dari Pekalongan. Biasa. Ada berapa orang nih rombongan dari sana, Bu? Ini ada 24 kurang lebihnya. 24? Ya, kurang lebihnya 24. Wow. Ini pakainya tusuk batik semua nih. Ciri khas Pekalongan. Ini Hes. Gimana? Hes, Hos, Haries, Pekalongan. Apa itu? Ya, hahaha. Ya, tiga, tiga Pekalongan. Oh, gitu. Oke. Dari Pekalongan jalan kaki kayaknya enggak mungkin lah. Oke, yuk kita ke sana yuk. Cari Jorotigo, cari Jorotigo itu perkebunan Jorotigo ke sini. Ke sini. Nah, kira-kira berarti dropping ya dari sana di drop? Hah? Pakai truk? Enggak, pakai bis. Bis. Becak cilik. Kira-kira berapa jam? Jam berapa ini? Oke. Satu jam, kira-kira satu jam. Satu jam. Dari sini sekitar 25 kilo. Oke, udah dapat lepetnya belum? Kalau belum dapat lepet, minta sama masnya. Foto. Kayaknya yang mau selfie-selfie dulu ini di pintu masuk Bengkelung Park. Rombongan dari Pekalongan. Ayo, foto. Ayo, guys, foto. Hei, Pekalongan, hei. Oke, nanti kita upload ke YouTube ya. Nah, ini. Ramai sekali. Ayo, oke. Kumpul. Jadi guys, rombongan dari kota Pekalongan nih jalan kaki. Oke, sip. Dah, yuk kita jalan masuk. Kita jalan kaki dari PTP loh, Pak. Dari PTP. Ah, PTP. Kantor bawah itu. Iya, tahu. Ya. Nanti kita pulang juga jalan kaki. Karena mobilnya di sana. Oke, tak. Tik ya. 2, 3. 1, 2, 3. Ini komunitas apa ini, Mas? Iya, sama. Best Horse Harrier. Best Horse Harrier. Apa itu bisa dijelaskan, Pak? Lintas Alam. Lintas Alam. Iya, ini ketuanya Pak Mulyono. Lintas Alam. Pak Mulyono. Ya. Oke. Ini kegiatan rutinitas setiap bulan sekali. Oke. Ayo. Yuk kita jalan turun ke sana.